Warga Iran tengah berkabung atas meninggalnya Presiden Iran Ebrahim Raisi dalam kecelakaan helikopter. Mereka mengangkat tangan sebagai tanda persatuan dengan mendiang Presiden Iran Ebrahim Raisi. Upacara berkabung berlangsung di pusat kota Teheran, Iran 20 Mei 2024. Selain Iran, masyarakat internasional juga turut berduka, termasuk di antaranya Indonesia dan Rusia. Masyarakat Indonesia mengadakan aksi di luar Kedutaan Besar Iran di Jakarta, Senin, 20 Mei 2024. Warga Rusia meletakkan bunga di luar Kedutaan Besar Iran di Moskow pada hari Senin, 20 Mei 2024. Mereka memberikan penghormatan kepada Presiden Iran Ebrahim Raisi dan pejabat tinggi lainnya yang tewas dalam kecelakaan helikopter. Jangan lupa subscribe ya!